Cigombong merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Ciburuy, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa ini memiliki pesona keindahan alam yang memikat hati para pengunjungnya. Dengan keberagaman panorama alam yang dimiliki, Cigombong telah menjadi destinasi wisata alam yang populer di Jawa Barat. Ini dikelilingi oleh hijaunya perbukitan dan lembah, memberikan nuansa sejuk dan segar bagi siapa saja yang datang. Suasana alami yang masih terjaga dengan baik membuat Cigombong menjadi tempat yang ideal untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk kehidupan perkotaan dan menikmati ketenangan dan kedamaian. Salah satu tempat yang harus dikunjungi di Cigombong adalah Taman Konservasi Alam Gunung Gede Pangrango. Taman ini adalah salah satu cagar biosfer dunia UNESCO dan menyimpan kekayaan flora dan fauna yang luar biasa. Dalam perjalanan menuju taman, pengunjung akan melewati hutan yang rimbun dan sungai yang mengalir jernih. Di Taman Konservasi Alam Gunung Salak Bogor, pengunjung dapat menjelajahi trekking, camping, atau menikmati keindahan air terjun yang menakjubkan. Selain itu, Cigombong juga memiliki keindahan alam lainnya seperti Desa Kasepuhan yang merupakan desa adat yang masih mempertahankan tradisi dan budaya Jawa Barat. Di desa ini, pengunjung dapat belajar tentang kehidupan masyarakat setempat, mengunjungi museum kebudayaan, dan menikmati pemandangan persawahan yang hijau. Selain keindahan alam, Cigombong juga terkenal dengan kelezatan kuliner lokalnya. Desa ini terkenal dengan olahan makanan tradisional khas Jawa Barat seperti pepes ikan, tahu gejrot, dan nasi liwet. Pengunjung dapat mencoba kuliner-kuliner lezat ini di berbagai warung dan rumah makan yang tersebar di desa. Bagi pecinta alam dan petualangan, Cigombong juga menawarkan berbagai aktivitas outdoor seperti rafting di Sungai Citarum atau hiking di Gunung Salak. Dengan lanskap yang menawan dan jalur pendakian yang menantang, pengunjung dapat mengeksplorasi keindahan alam dengan berbagai kegiatan yang menarik. Dengan semua keindahan alam yang dimiliki, Cigombong sudah sepatutnya menjadi destinasi wisata alam yang wajib dikunjungi di Jawa Barat. Dengan keberagaman panorama alam, kelezatan kuliner, dan aktivitas petualangan yang ditawarkan, tidak heran jika desa ini terus menarik perhatian wisatawan. Berikut ini adalah beberapa tempat wisata yang ada di kawasan Cigombong, Jawa Barat. Pertama, Curug Cigombong merupakan air terjun yang terletak di Desa Cigombong. Air terjun ini memiliki keunikan tersendiri dengan ketinggian sekitar 80 meter. Wisatawan dapat menikmati pemandangan yang indah serta segarnya air terjun ini. Tempat ini juga cocok untuk bersantai dan berfoto dengan latar belakang keindahan alam. Kedua, Bukit Puntuk Setumbu. Bukit Puntuk Setumbu merupakan sebuah bukit yang terkenal dengan keindahan sunrise. Di tempat ini, wisatawan dapat menyaksikan keindahan gunung dan hutan yang terbentang di bawah sinar matahari pagi. Pemandangan alam yang menakjubkan ini akan menjadi pengalaman tak terlupakan bagi para pengunjung. Ketiga, Cibodas Botanical Garden. Cibodas Botanical Garden adalah taman botani yang terletak di Cigombong, Jawa Barat. Taman ini memiliki koleksi tumbuhan yang cukup lengkap dan tersebar di seluruh area yang luas. Taman ini juga dilengkapi dengan jalur hiking yang memungkinkan wisatawan untuk menjelajahi keindahan alam dan menyaksikan berbagai macam spesies tumbuhan. Keempat, Gunung Salak. Gunung Salak adalah salah satu gunung yang terkenal di Jawa Barat. Terletak di perbatasan Bogor dan Sukabumi, Gunung Salak menawarkan pemandangan alam yang indah serta trekking yang menantang bagi para pendaki. Wisatawan dapat menikmati udara yang segar dan berbagai keindahan alam ketika naik ke puncak Gunung Salak.
Kelima, Situ Gintung. Situ Gintung adalah danau buatan yang terletak di Cigombong. Tempat ini menawarkan pesona alam yang menakjubkan dengan danau yang indah, pepohonan yang rindang, serta area piknik yang nyaman. Wisatawan dapat melakukan aktivitas seperti bersepeda, memancing, atau sekadar bersantai menikmati keindahan alam.